Habiskan waktu bersama di Bali saat malam Natal. Gading Marten dan Gisela Anastasia diharapkan rujuk. Gisela Anastasia dan Gading Marten sama-sama tengah di Bali untuk menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Baru bersama anaknya Gempita. Sebuah unggahan kebersamaan ketiganya pun tidak luput jadi sorotan. Ekspresi pricelessnya Gempi waktu lihat box VR set sebagai kado dari Papa Ding buat Gempi. Tulis Gisel dalam caption. Di beberapa foto yang diunggah, tampak rona kebahagiaan dari wajah Gisel, Gading, dan Gempi. Layaknya momen Natal, Gisel tak bisa menyembunyikan perasaan senangnya melihat ekspresi lucu Gempi yang mendapat kado dari Gading. Mamanya yang lihat gemas banget, merasa udah nahan-nahan biar gak overtreat anak, biar segala keinginannya dia bisa dapat. Dikadoin sama Papa Gading. But hey, it's Christmas. Jadi, terima kasih ya Papa Gading. Ucap Gisel. Tentu saja, unggahan Gisel pun mendapat banyak respon dari netizen. Banyak dari komentar masih berharap Gisel dan Gading membangun kembali rumah tangga yang sebelumnya runtuh pada tahun 2019 lalu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.